Ribuan paket sembako dibagikan oleh Kementerian Sosial kepada puluhan lansia dan warga kurang mampu yang terdampak COVID-19 di Desa Karanganyar, Lampung Selatan. Bantuan diharapkan bisa meringankan beban warga yang terdampak COVID-19. Sebanyak 2.000 paket sembako diberikan Kemensos kepada warga Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Lampung. Bantuan diberikan langsung ke puluhan rumah warga yang tergolong lansia. Permukiman warga kurang mampu di Lampung Selatan menjadi sasaran Kementerian Sosial untuk mendistribusikan langsung kebutuhan pangan sehari-hari. Alhamdulillah. Ini kan lagi susah-susah ya kan. Semoga bantuan yang kami berikan, bantuan Kemensos hadir ini bisa sedikitnya meringankan ya beban daripada masyarakat yang memang terdampak dan memang membutuhkan. Kementerian Sosial akan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk mendistribusikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.